untuk membuka pintunya itu mudah. Jadi dari depan saja kayak gini ya, kayak gini aja. Misal ada telur atau anakannya, kita bisa mudah untuk cek karena kandangnya kecil. Jadi saya memilih untuk pintunya yang ada di depan seperti ini untuk memudahkan dalam pengecekan telur ya, apakah telur ini isi ataukah indukannya sudah beranak, apakah anakannya mati. Wah, pokoknya banyak sekali ya yang terjadi kalau kita beternak burung walet. Halo teman-teman, selamat pagi para pecinta burung walet dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mau ini ya, kebetulan kemarin sore saya habis kirim lolohan burung walet di wilayah Jakarta Utara, dan sepulangnya saya di pasar Jati Kudus, saya beli ini teman-teman, glodok untuk indukan burung walet. Nah, kebetulan teman-teman, 3 hari yang lalu saya membeli indukan burung walet sebanyak 4 pasang ya. Jadi pas sekali kemarin saya beli 4 glodok burung walet. Langsung saja nanti kita masukkan di kandang penangkaran ya, karena indukan burung walet ini baru proses penjemuran. Jadi pas sekali nanti segera kita perbaiki dan kita masukkan di kandang penangkaran. Oke Mas. Nah, kebetulan pagi hari ini saya mau cek apakah semua glodoknya ini kondisinya baik. Oke, langsung saja kita buka saja ya teman-teman. Ini pas saya pulang itu kebetulan saya langsung beli nih, beli 4 box glodok sekaligus, karena indukan saya di sini lagi proses penjemuran banyak. Jadi eman kalau tidak apa dibelikan glodok, biar langsung produksi teman-teman. Nah, ini saya buka dulu ya. Ini ada 4 ya. 1 2, ini kondisinya kayaknya bagus semua ya. 3 4, ada 4 glodok ini teman-teman. Ini kondisinya bagus, pintu depan semua. Ini saya cari yang pintu depan, pintunya di sini depan semua. Nah, ini juga di depan ya, ini juga di depan. Jadi kenapa saya lebih memilih untuk glodok pintunya di depan, karena saya menggunakan kandang baterai teman-teman, kandang ukuran kecil bekas ternak lobet saya gunakan untuk ternak walet. Kalau kandang kecil biasanya saya taruh di dalam kan, ini glodoknya. Untuk membuka pintunya itu mudah, jadi dari depan saja kayak gini ya, kayak gini aja. Nah, semisal ada telur atau anakannya, kita bisa mudah untuk cek karena kandangnya kecil. Jadi saya memilih untuk pintunya yang ada di depan seperti ini untuk memudahkan dalam pengecekan telur ya, apakah telur ini isi ataukah indukannya sudah beranak ataukah anakannya mati. Wah, pokoknya banyak sekali ya yang terjadi kalau kita beternak burung walet. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya mau ini, supaya glodoknya itu awet. Ini kan glodok ini kan, kita lihat ya. Ini kan ini pakai apa namanya, paku tembak ya. Nanti saya akan tambahin untuk pakunya ya. Pakunya menggunakan paku kecil biar lebih apa namanya, awet dan tahan lama. Oke, langsung saja teman-teman, kita cari apa namanya, paku dan palunya dulu. Di mana ya? Oke, kita cari sama-sama. Nah, teman-teman, paku palunya itu kayaknya di sini ya. Nah, ini ada palunya. Kita cari paku yang ukurannya kecil. Ini besar. Ini. Nah, ini nih, kecil ini. Yang ini ya. Oke, alatnya kita sederhana, kita menggunakan palu dan juga paku kecil ya. Langsung saja kita untuk perbaiki glodoknya supaya lebih awet. Nah, ini teman-teman, kondisi glodoknya bagus semua ya. Bagus semua, pintu depan. Ini ada yang kayak gini ya. Nanti kita kasih paku, insya Allah apa, rapi kembali, aman. Nah, untuk mencek glodoknya itu mudah sekali, tinggal kita buka slip. Nah, misal ada anakannya, kelihatan telur berapa, kelihatan, dan caranya sangat mudah sekali kayak gitu.
Baik teman-teman, karena palu dan juga paku, alat untuk memperbaiki glodok ini sudah ready. Langsung saja kita eksekusi untuk memperbaikinya. Nah, kita keluarkan patunya dulu ya, kita taruh sini. Oke, kita benain satu-satu ya. Kita kasih paku. Gak repot ini. Ini rafianya saya apa namanya? Saya rapikan dulu ya. Kita tinggal paku saja teman-teman. Kita kasih paku. Itu tujuannya biar lebih awet teman-teman. Ini saya tutup dulu pintunya. Oke. Kita paku semua. Terus ini. Tujuannya agar awet ini. Wow. Ini saya jelek-jelek juga bisa nukang teman-teman. Jadi tukang juga bisa. Kita bagian atas ini ya. Nah teman-teman, kalau kita langsung pakai glodok ini juga tidak apa-apa. Cuma ini saran saya ya, dikasih paku lagi biar lebih awet lah ya, bisa tahan lama, karena kita telak juga tidak sempurna ya. Ini kemungkinan saya habis paku waktu banyak teman-teman. Aduh. Karena semua saya paku ini. Nah teman-teman, ini satu glodok sudah selesai saya paku ya. Nah teman-teman bisa lihat ini hasilnya kayak gini. Nah ini sudah ada pakunya, ada pakunya. Ini ada pakunya ya. Terus di sini ada paku sama. Nah ini juga ada. Ada semua ya. Nah ini satu sudah selesai. Ini sudah selesai, kita taruh di samping ya. Seperti ini saja. Nah, mudah sekali ya, cepat ya. Pengerjaannya cepat, tidak usah lama-lama. Ini namanya tukang elek-elekan. Tukang elek-elekan. Habis paku banyak tidak masalah, yang penting barang kita awet. Ini aja teman-teman. Takok, takok, takok. Nah kayak gini ya. Kalau kita kasih paku kan awet, glodoknya aman ya.
tapi tahan lama. Atas sudah, samping sudah, bawah kurang satu ini. Gak ribet ya, cuma gini aja teman-teman, nggak usah aneh-aneh. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai dua kandang gelodok. Nah, pokoknya pengerjaannya itu cepat, nggak usah ikut lama-lama. Yang penting ada paku dan kemauan, pasti langsung jadi teman-teman. Nah, sabar teman-teman, sedang beternak falak itu harus sabar ya. Kayak gelodok ini ya harus memang kita rawat ya, karena kita diternak tidak hanya sebentar, pastinya apa namanya, pengennya ya dapat bertahan lama. Ini sudah habis paku banyak teman-teman, tidak usah dibikin risau, kita santai saja. Samping, atas, bawah sudah selesai. Tiga gelodok sudah selesai teman-teman. Tinggal ini aja ya, ini yang terakhir. Sama, kita paku aja ini. Ini teman-teman, sambil mendengarkan ini ya, kicauan burung, jadi tidak terasa lama. Kayaknya baru dipaku langsung hampir selesai teman-teman. Ini pakuan terakhir nih. Kalau maku juga harus ada iramanya. Nah, itu teman-teman, 4 gelodok ini sudah selesai ya. Sudah selesai kita paku semuanya. Ini, nah, 4-4-nya sudah selesai semua. Ini hasilnya. Ya, kita bisa lihat bersama ya teman-teman, hasilnya seperti apa setelah kita paku. Insya Allah ini gelodoknya lebih aman lagi. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pengerjaan dalam apa namanya, merapikan gelodok ini. Kita paku supaya lebih awet. Alhamdulillah ya, semua sudah terpaku dengan rapi dan hasilnya bisa dilihat ya, lebih rapi, lebih bagus. Insya Allah awet dan tahan lama. Ya, bisa dilihat, mantap sekali. Ada 4 gelodok nih, kemungkinan beberapa hari saya juga akan beli lagi nih gelodok, karena indukan saya yang belum ada tempat untuk penangkarannya itu masih banyak, jadi kita siapkan untuk gelodok-gelodoknya ya. Baik teman-teman, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video channel YouTube Tresno Falak pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam dari Tresno Falak.
suun. Dadah. Halo guys. Jangan lupa like dan follow akunya Tesna Farah. Wow. Dadah.